Ibu kepada jutawan kosmetik Dato' Alif, Bonda Rosita mengalami kecederaan pada ligamen di buku lali akibat terlalu aktif seperti melakukan hiking dengan keadaan tidak betul. Tambah Bonda, kecederaan lama pada buku lali sewaktu remaja memberi kesan yang lebih besar kepada kakinya. Saya sangka aktif bersenam masa berusia akan jadikan saya sihat, tapi saya lupa perlu menjaga ligamen dan ankle. Saya berselipar hiking meloncat-loncat aktif di atas batu sungai itu sangat berbahaya. Lepas ni Bonda kena cermat jaga kaki, tak boleh jalan laju katanya. Melalui posting di IG, Bonda memuat naik fotonya di hospital sedang menjalani rawatan. Menceritakan kembali bagaimana pada mulanya dia sedar akan hal itu, beliau menyatakan buku lalinya membengkak. Saya tak rasa sakit pun sebenarnya, tapi rasa ada benda tak kena sebab buku lali saya bengkak. Saya ke hospital untuk scan, kemudiannya nampak kesan kecederaan lama ada dua kali dalam penyambung kaki ligamen buku lali. Saya ingat masa umur 20 tahun, saya termasuk dalam telaga buta dan pernah terseliuh pada umur 28 tahun, tambahnya lagi. Bonda berkata apa yang berlaku menjadi iktibar padanya supaya lebih berhati-hati. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.